Bisa ya? Bisa, Bu. Ya, untuk ilmu gizi olahraga ini lanjutan dari ilmu gizi, dasar-dasar ilmu gizi. Untuk yang semester ini kita akan membahas mengenai kebutuhan dan kecukupan gizi. Kecukupan gizi berbagai kelompok fisiologis sesuai dengan daur kehidupan. Selanjutnya akan dibahas faktor yang berhubungan dengan kecukupan zat gizi. Materi ini sudah saya bagikan melalui e-learning dan bisa juga di-download. Di-download sendiri ya. Nah, adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL untuk mata kuliah ini. Oke, nah kita masuk ke rencana pembelajaran semester. Yang pertama kontrak perkuliahan, kemudian yang kedua adalah gizi dan penyakit degeneratif kuliah. Nah, maksudnya kuliah yang akan memberikan materi ini adalah Ibu Hartati dan Ibu Silvi selaku dosen ya. Yang ketiga, surveillance gizi itu juga dosen yang memberikan materi. Yang keempat, gizi atlet berbagai cabang olahraga. Yang kelima, kebutuhan karbohidrat dalam pemulihan latihan, protein latihan dalam berbagai cabang olahraga. Itu masih kuliah juga ya. Yang keenam, ekologi, pangan, dan gizi. Nah, mulai dari pertemuan keenam, itu sudah masuk kalian presentasi bagi kelompok. Ya, dibagi kelompok, kelas Indralaya nanti bagi kelompok, kelas Palembang juga bagi kelompok. Tolong ya, yang lain mematikan mikrofonnya ya. Oke. Tolong yang lain yang mikrofonnya masih menyala, tolong untuk dimatikan terlebih dahulu. Kemudian ini untuk kelompok 2. Nah, yaitu kecukupan zat gizi, implementasinya ke gizi seimbang. Kelompok 2 ya. Kita lanjut ke kelompok 3. 3, kita UTS, tidak ada diskusi kelompok. Untuk pertemuan selanjutnya baru dilanjutkan gizi daur kehidupan. Untuk kelompok 3. Kelompok 4, transisi epidemiologi gizi, itu diskusi. Kelompok 5, intervensi gizi negara berkembang. Kelompok 6, penanggulangan 4 masalah gizi utama di Indonesia. Kelompok 7, gizi dan pembangunan. Nah, pertemuan 14-15 itu akan dilakukan review materi apa saja yang sudah kita pelajari, dan apabila ada yang kurang paham boleh bertanya di pertemuan 14 dan 15. Dan 16 adalah ujian akhir semester. Nah, itulah untuk materi yang akan kita pelajari selama satu semester mata kuliah ilmu gizi olahraga. Itu Bu, untuk kontrak perkuliahannya Bu. Baiklah, mahasiswa sekalian kelas Palembang dan Indralaya, apakah ada yang mau ditanyakan belum jelas dengan yang dijelaskan oleh Bu Silvi tadi? Silakan, kalau ada yang belum jelas. Jadi, sama seperti yang dijelaskan Bu Silvi, bahwa hari ini kita menjalin kerjasama ya, kerjasama antara Ibu Hartati dan Ibu Silvi sebagai dosen dengan mahasiswa yang mengambil mata kuliah gizi olahraga.
di mana kami sudah menentukan kegiatan-kegiatan yang akan kita lalui dalam 16 kali pertemuan. Ya. Nah, itu ada tagihan-tagihan yang harus kalian selesaikan dari kegiatan-kegiatan yang sudah disusun. Ya. Nah, untuk tagihan-tagihan tersebut bisa dilihat pada Ellen yang sudah dikatakan oleh Ibu Silvi tadi. Sebelum menyelesaikan tagihan-tagihan yang sudah kita janjikan tersebut, lebih dahulu harus dipahami dulu materi-materinya. Tadi Bu Silvi sudah membagi menjadi 6 kelompok dengan materi yang berbeda. Ya, mulai hari ini kalian sudah mencari materi-materi itu karena dalam presentasi kegiatan pembelajarannya itu ada penilaian tersendiri. Ya, jadi nanti kalian bentuk kelompok yang sulit, yang bagus ya, sehingga tidak nempel namo ke orang Palembang ya. Jadi semuanya harus bekerja, semuanya harus berpartisipasi ya. Jadi kita berikan penilaian sesuai dengan yang sudah dijanjikan oleh Bu Sipi tadi. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya Bu Kustami. Ya. Untuk pembagian kelompoknya Bu, ini apakah Palembang dan Indralaya dibagi per kelas atau digabung Bu? Itu saja Bu, terima kasih. Artinya seperti biasa ya, kelas Palembang dan Indralaya tidak digabung ya Bu Silvi? Iya Bu, terpisah saja ya kelas Indralaya. Terpisah saja, karena lokasi tempat tinggal kalian kan tidak sama. Ya, tidak sama. Nanti sebaiknya kita kelas Palembang, kelas Indralaya. Hanya pada waktu kegiatan presentasinya mungkin nanti akan diurut oleh Bu Silvi ya. Nanti setelah Palembang, Indralaya seperti itu ya. Dengan ya, Bu. Diundi, terima kasih Bu. Diundi ya kelompok yang majunya itu ya. Ini tidak berarti kelompok 6 itu majunya terakhir. Jadi semua 1 sampai 6 itu harus siap. Nanti kita pada waktu kita pertemuan, kita undi. Yang keluar itu yang maju. Jadi pada saat kami mengajar dengan 6 pokok topik tadi, kalian sudah menyiapkan materi yang akan dipresentasikan. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Nah, pada kesempatan ini juga nanti ya, Ibu sudah mempunyai suplemen gizi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nanti kalian bisa menggunakan aplikasi tersebut pada diri kalian masing-masing. Ya, bisa mengukur makanan satu hari. Ya, 24 jam itu dengan yang kalau minggu pertemuan yang lalu masih menggunakan menu luar ya. Kalau sekarang sudah didesain dengan menu Indonesia. Jadi untuk yang seperti itu sudah menggunakan aplikasi yang sudah kita lakukan dalam penelitian. Ya, akan di share oleh Bu Silvi untuk penggunaannya. Ada lagi yang lain mau bertanya silakan. Mungkin Bu Silvi juga bisa menjelaskan ya sistematika cara kerja kita bagaimana untuk berikutnya. Silakan Bu Silvi. Ya, untuk pertemuan selanjutnya perkuliahannya tetap melalui e-learning dan materinya akan diberikan oleh dosen terlebih dahulu. Untuk materinya yang tadi sudah kita paparkan yaitu mengenai gizi dan penyakit degeneratif. Nah, tolong kepada mahasiswa selama dosen memberikan materi itu di unmute dulu suaranya ya karena bisa mengganggu pelaksanaan perkuliahan seperti itu. Dan juga kalau absen, nah kalau sistem penilaian di absen itu saya lihat di kehadiran ya partisipan.
Misalnya ada yang muncul, nanti hilang, muncul lagi, boleh nggak? Itu boleh, ya. Asalkan terrecord. Ini kan ada, kalau di Zoom kan ada videonya. Nah, bisa terlihat siapa saja yang masuk. Seperti itu. Itu saja, Bu. Nah, untuk tugas. Bisa dipahami, mahasiswa? Ya. Okay. Saya Bu izin bertanya, Winda itu Fatiana. Ya, silakan. Bu, apakah sistem e-learning pada saat presentasinya Palembang Indralaya juga, Bu? Tadi sepertinya sudah dijelaskan sama Bu Silpi. Untuk sementara ini kelas kita masih tergabung. Walaupun nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya digabung, tapi masuk kelasnya masing-masing. Nanti kalian bisa masuk di kelasnya masing-masing. Jadi kalau yang di Palembang, klik Palembang. Kalau yang di Indralaya, klik Indralaya. Walaupun di pertemuan di e-learningnya kita satu room, satu rumah. Tapi dalam kelasnya masing-masing. Karena kalau tidak seperti itu, nanti tidak terbaca. Karena sesuai dengan SIMAK yang kamu isi, kan ada kelas Palembang, ada kelas Indralaya. Jadi nggak bisa kalau kelas Palembang masuk di Indralaya. Tidak sesuai dengan SIMAK yang kamu isi. Kamu sudah menyatakan bahwa misalnya Winda, siapa Winda ya? Itu kelas Palembang misalnya. Atau kelas Indralaya. Nggak bisa masuk di kelas yang nggak ketemu nanti. Ya? Jadi tetap kita ada spesifikasi sesuai dengan kelasnya. Perkuliahannya kita sama-sama. Gus Tommy, minggu depan rambutnya sudah pendek ya? Dengar suara saya. Gus Tommy, rambutnya sudah pendek minggu depan ya? Saya tidak mau lagi. Siap, Bu. Siap. Ya, kalau enggak nanti saya pindahkan ke ini, ke teknik atau ke fakultas hukum gitu yang rambutnya panjang-panjang ya. Siap, Bu. Panjang. Jadi walaupun kita pertemuan kita virtual, saya bisa lihat yang pendek dan yang panjang rambutnya. Ya. Cuma dong. Ya. Mungkin ya seperti itu ya, Bu Silvi ya. Jadi kita ya, nanti orang ini belum terpisah ya. Ya namanya juga baru. Ya, pikiran pertamanya kelasnya terpisah seperti kita mengajar biasanya. Ada yang di Palembang harinya beda, ada yang di Indralaya harinya beda. Ternyata pada perkuliahan e-learning ini kita satukan. Tapi untuk masuk di kelasnya diklik masing-masing kelas ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Insyaallah bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Oke, kalau bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Karena itu merupakan kontrak kuliah. Setelah kita selesai dari pertemuan ini, kita sudah bersaksi, ya, dan tidak bisa dihindari. Karena kita sudah terikat. Ya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Apa? Ya, gak apa? Silakan yang ingin bertanya. Apa sudah jelas semua? Al, Bu, izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan Al. Bu, izin bertanya, Bu, untuk ya, mengenai ya. Pemaparan pas presentasi itu apakah seperti biasa, Bu, menggunakan PPT dengan makalahnya, Bu? Apakah menggunakan sistem video saja, Bu, untuk sistem pemaparan presentasinya, Bu? Ya tetaplah, tetap dipresentasikan. Jadi ya apa namanya, PowerPoint-nya jangan banyak-banyak, tapi menjelaskannya yang banyak. Ataunya ya disederhanakan saja, ya. Atau misalnya PowerPoint-nya yang poin-poinnya saja yang dibacakan. Kalian tetap tayangkan, tapi yang penting yang mana? Itu. Jadi Bu Silvi akan menilai termasuk tampilan dari PowerPoint-nya. Ya.
Bisa dipahami, Alparagi? Ya, bisa Bu. Bisa Bu. Bisa Bu. Ada lagi yang lain? Terkait aplikasi tadi itu Bu, ntar di-share oleh Ibu Silvi atau gimana Bu? Ya, nanti Ibu Silvi yang nge-share-nya. Pada waktu kegiatan sesuai dengan materi yang disampaikan. Ya, tidak minggu depan ya. Tadi pertemuan berapa itu Ibu Silvi? Kita... prevalensi gizi tadi. Oh, pertemuan ketiga Bu. Pertemuan berapa? Pertemuan ketiga. Nah, ketiga ya, nanti ketiga. Ya, iya Bu. Tiga, Bu. Nanti ketiga aplikasinya di-share oleh Bu Siti sehingga kalian bisa eksperimen untuk dirimu sendiri-sendiri ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, ada lagi bertanya. Sebelumnya kami minta maaf ya, ini kita sudah nunggu dari jam 9.30 ya, tapi karena memang keadaannya baru, kemudian mungkin Unsri ini sedang buat seperti sama seperti kita ini, jadi siapa yang duluan? Nah, kebetulan tadi Bu Tati duluan masuk, sehingga bisa ya. Bu Silvi belakangan masuk, nggak bisa. Nah, seperti itu ya. Nanti kalian kalau menggunakan e-learning, harus cepat-cepat standby. Kita juga akan absen kehadiran itu, seperti yang dijelaskan Bu Silvi tadi ya. Mulai minggu depan ya. Baik, Bu. Siap, Bu. Sehingga Bu Silvi mau masuk dengan kuliah yang lain, ya? Kita sampai jam berapa, Bu Silvi? Kita 11.40, ya? Iya, Bu. 6 menit lagi, Bu. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Sebelum kita mengakhiri, mungkin ada yang belum jelas, yang baru masuk, yang ingin bertanya. Ada? Apa Bang Robin? Udah. Iya, udah. Ada yang mau ditanyakan? Apa? Saya kena marah. Kalau enggak ada, mungkin Bu Silvi. Ya, Bu. Ya? Kita tutup aja dulu. Nanti silakan Bu Silvi dikeluarkan semua mahasiswanya. Terus nanti kita kompromi dulu untuk kuliah berikutnya ya, Bu Silvi. Ya, siap, di Zoom ini ya, masih ada ya, waktu ya. Iya, Bu. Nah, okay. Kalau udah selesai, silakan dikeluarkan. Mungkin terima kasih atas partisipasinya kita dalam kegiatan hari ini. Ya, di mana tercatat bahwa hari ini adalah hari pertama kita masuk di perkuliahan gizi olahraga untuk semester 5 2020. Iya, ya, Bu. Ya, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Silakan Bu Silvi ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini sudah 40 menit. Bu. Ya? Sudah 40 menit. Sudah 40 menit. Bu. Sudah kalau sudah habis ya? Iya, Bu. Kalau ini kita ngomong sebentar. Aku lagi kuliah. Iya, Bu. Oke, kepada mahasiswa ini, boleh leave terlebih dahulu, meninggalkan perkuliahan di Zoom ini. Silakan. Siap Ibu. Ibu. Ya, ya. Makasih ya Bu. Ya, makasih. Sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa makan Bu. Selamat siang Bu. Terima kasih ya. Selamat kuliah yang berikutnya. Sampai ketemu. Sehatnya. Ada telepon aja. Lagi. Matinya di mana nih?